Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya. Saya Nian. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Sehat dan juga happy. Hari ini alhamdulillah saya juga sehat teman-teman. Happy juga karena ini masih libur sekolah. Masih seminggu lagi liburnya. Dan hari ini adalah hari terakhir tahun 2022. Atau ya, besok itu udah tahun 2023 teman-teman. Jadi di video ini saya mau ngajakin teman-teman untuk main kembang api bareng. Karena kita nggak ada acara apa-apa sih di malam pergantian tahun. Mau keluar juga males, macet kan. Jadi kita di rumah aja main kembang api. Oke, so sebelum kita lanjut ke videonya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya ini, please jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Oke teman-teman, jadi untuk main kembang api tadi itu saya udah dari semalam sih sebenarnya saya udah pilih-pilih, udah cari tempat belanja online kembang api di Jogja. Dan alhamdulillah dapet, walaupun tadi pas diantar tuh ada sedikit miss. Jadi ceritanya tuh saya kan ada dua macam kembang api, ada yang 30.000 dan ada yang 40.000. Nah, dia itu salah, harusnya yang 40.000 itu dua, yang 30.000 satu. Ini perumpamaan ya, itu ketuker. Saya rugi 10.000 teman-teman. Tapi nggak apa-apa deh, kita urus besok karena mungkin penjualnya juga lagi ribet kan, banyak order. Meeting guys, meeting. Meeting guys, meeting. Oke. Barusan suami saya lewat teman-teman, jadi suami saya tuh masih kerja ini barusan dan ini udah beres, jadi kita udah mau mulai lah, tinggal nungguin dia mandi terus kita mau mulai main kembang api. Jadi hari ini udah siap ya teman-teman kembang apinya, saya udah beli banyak banget, kayak 5 biji dan ada 4 biji itu yang bukan 5 biji ya, 5 kali 5 satu kotaknya tuh, jadi 25 kali 5, banyak banget ya. Terus yang kembang api yang bentuknya cone itu ada 4 gitu. Oke, so kita langsung ya teman-teman. Saya tinggal nungguin semuanya beres, suami selesai, terus kita akan main kembang api bareng. Oke, teman-teman, kita mau ambil, mau siapin perlengkapannya dulu ya. Tapi kan dan papa nggak boleh. Dan papa itu boleh. Tapi papa itu lebih serius. Bapak lebih serius. Ih, jangan berisik sih. Ini kembang api atau korek api? Tak videoin kamu, Nes. Oke, teman-teman. Jadi, kita sudah ada kembang api banyak banget. 5, bawanya aja sampai susah nih. Nih. Terus yang ini. Ini ada 4, nggak tahu ini nyalainnya gimana. Terus di sana sudah ada peserta party kita, ada Anes. Ade, sini, Dek. Oke. Ini ada Ade. Dan Anes itu. Terus ada Tante Imah juga di dalam. Dan juga ada es krim cone. Es krim cone. Dan ini koreknya, cuman ada ini doang. Parah kalian mah. Tuh, Tante Imah si anak hilang. Mama Elo, mau kemana Mama Elo? Koreknya tuh mana itu doang? Apa ini, Dek? Anes, ini kan juga nggak nyampe ke atas loh, sayang. Cuma nyampe sini. Adek, kamu nggak berani? Ah, terus kamu asiknya ngapain dong? Ayah. Thank you.
Nes, mama videoin kamu. Ini portalnya Nes. Papa takut tau Nes. Anes 2023 sekolah baru. Iya, sekolah baru. Entar dong. Sweet. Ah. Oh, mama, kan ada dua itu. Oh iya. Two lasers. Udah segini nih kembang apinya nih. Eh, mana ini? Ani kita. Eh, ayo, ini sudah mati. Oke, tunggu. Ini kayak bola energi yang lari. Apa itu? Goyang apa itu, Nes? Thank you.
hancur. Kamu pakai yang Necrones. Oke, yuk, yuk, yuk. Lari, lari. Suwi. Suwi. Kamu sengaja ya mau dikenal gitu. Mamanya sambil ya. Hah? Buat apa? Oke, okay, teman-teman udah habis kembang apinya, masih sih sebenarnya. Masih beberapa lagi nih, cuma korek apinya udah lobet, jadi udahan aja besok lagi. Tinggal beresin ini aja. Oke, teman-teman. So, itu tadi main kembang apinya. Sebenarnya kembang apinya sih masih, cuman apinya, korek apinya itu habis listriknya, jadi enggak bisa nyalain lagi. So, besok lagi aja lanjut ngabisin kembang apinya. Oke, teman-teman, so happy new year untuk semuanya ya. Terima kasih udah nonton video random banget ini. Apa, Anes mau ngomong? Suwi! Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya ini, please jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Terima kasih, teman-teman. Bye-bye!